Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu, dan tambah rezekinya. Kali ini saya ditemani oleh Mas Karyo, si Raja Ngopil. Ndara Gusti, ngomong-ngomong, ini sama sudah lihat yang subscribe nggak? Ini kurang sedikit, hampir 1000 ini loh. Ini sudah bisa di anu apa? Di monet ini. Kita bisa dapat uang loh. Iya, Mas Karyo. Oh, saya sendiri nggak pernah lihat deh. Wong jarang sekali saya lihat deh. Wong habis greges. Padahal saya sakit semua ini. Ini saja baru sembuh. Iya tak, hampir 1000 dah. Wah, ya terima kasih loh nang para penonton, minta dukungan lagi biar cepat. Dia sampean sing ngomong. Duh Gusti, ini bagaimana? Wong yang punya channel kok saya yang disuruh. Ya sudah, ayo kita ngomong bareng saja biar nggak malu. Ya sudah, ayo entah ngomong. Terima kasih untuk penonton channel YouTube Gusti Eka. Silakan tonton terus video ini. Jangan lupa share, subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, sekian. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai lupa Mas Karyo, hari ini kita bahas apa? Bahasa apa Mas Karyo? Laba-laba. Oh iya, laba-laba. Mitosnya saja. Ya sudah, tak jelaskan tentang mitosnya. Nanti sama yang nutup ya. Oke, siap Ndoro Gusti. Hewan yang satu ini memang bentuknya cukup menyeramkan, yang memiliki beberapa pasang mata, bulu halus, dan memiliki jumlah kaki yang banyak. Meski dianggap menyeramkan, kehadiran seekor laba-laba dianggap sebagai sebuah pertanda baik. Laba-laba yang datang ke rumah dianggap sebagai pertanda akan datangnya seorang teman yang membawa kabar baik ke rumah dan membawa keberuntungan bagi sang pemilik rumah. Oke, itulah sedikit mitos tentang laba-laba. Ayo, Mas Karyo, sama tutup. Aku wis ngantuk. Oke, siap Ndoro Gusti. Ya, tak tutup. Jam segini kok ngantuk Ndoro Gusti. Bagaimana ini? Nah, ya sudah, cepet tidur. Biar tak tutup acaranya. Oke, terima kasih kepada semua kepada teman-teman semua. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan matur nuwun.